Hello guys, hari ni aku nak buat blog tentang kerja aku sebagai driver kontena. Driver santing kontena. So tu kontena tu aku nak kena masukkan ke dalam kilang yang depan ni. Okey, ada satu kosong. So aku kena masukkan tong tu dari luar ke dalam bay tu. So mula-mula aku kena check dulu betul tak nombor kontena ni yang operation aku bagi betul. Okay, so sekarang aku sambung tong ni. Okay, mula-mula kena ke depan dulu. Pastikan tengok side mirror betul-betul ngam dengan side mirror ni. So barulah aku go stand slow-slow macam biasa lah. Kena sambung ekor lah daripada prime mover ni. So ni lah kerja aku sebagai driver santing kontena. Kerja aku tak susah. Kerja aku hanya masukkan tong-tong yang dekat luar je. Kalau dah penuh kan, daripada store aku hantar pergi kilang. Kalau kilang tu dah penuh, so diorang parking kat luar. Kerja aku lah nak kena masukkan tong ni. So tak adalah aku nak jalan-jalan jauh, duduk kat area-area kawasan kilang je. So dah settle semua, dah sambung. Satu lagi naik kaki lah. Naik kaki pun tak naik habis lah. Naik dalam paruh je kan. Tak tinggi sangat sebab tak jalan jauh pun. Nak dari sini nak masukkan ke dalam bay je. So aku naikkan paruh je sikit je. So sambil-sambil aku tunggu aku punya balon. Punya balon nak naik. Now bila naik tinggi, so terus lah aku nanti. So kaki pun dah naik, apa lagi masuk lori, go stand lah slow-slow. Masuk kat dalam bay. Macam biasalah aku ni tak adalah expert sangat nak go stand. Tapi boleh lah aku go stand slow-slow. Ngam-ngam. Kontena ni dia tak macam lori lain. Kena slow-slow sebab kontena-kontena yang tu rapat-rapat tu bahaya. Dia punya permukaan dinding dia nipis tu. Tak boleh nak langgar kanan-kanan sah. Kalau takut kan langgar-langgar kan atau koyak pula. Kalau slow-slow je aku kustan. Agak-agak dah ngam. Baru lah aku masukkan slow-slow. Kustan slow-slow. Kita pun kejap lagi kau siap tu. Dah bayar. Ini lori tu. Okay, lubang pun dah masuk. YMMU. So aku go stand masuk lubang tu ngam-ngam dengan kontena sebelah tu. Agak-agak tengok side mirror. Ngam-ngam. Dah parking situ. Dah settle, dah parking. Turun macam biasa lah. Turun dengan balik kaki, cabut hos angin, settle. Dah ada pedang. YMMU tadi. Settle. Dah masukkan tong tu kat dalam. Daripada tempat tadi. Settle dah kerja aku untuk hari ni. Bye.